Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Suci, di video. Video kali ini aku akan unboxing ya. Unboxing sebuah produk, guys. Kebetulan aku order ini ya guys, di Lumaka palsu. Jadi hari ini baru sampai paketannya, sekitar 4 hari ya, karena dia tuh pengirimannya di Cina ya guys, tuh tulisannya Cina tuh. Biasanya kalau paket deket ya guys, Jakarta paling 2 hari sampai, ini kan di luar negeri, jadi 4 hari baru sampai. Bagi kalian yang penasaran, aku langsung aja mau unboxing seperti apa ya, ini real pick atau enggak. Aku sih pesen bulu mata palsu guys, gambarnya kayak gini nih gambarnya. Mudah-mudahan ini ya sesuai lah ya, karena aku pernah pesen tuh dia tuh kaku banget ya, nggak bisa dipakai kayaknya sih. Bisa cuma dia kaku, aku gak suka banget terlalu tebel. Dan hari ini paketannya sampai, berarti aku pesen waktu hari apa ya, ini hari Rabu ya, ya gak tahu. Rabu Sabtu Minggu Senin, berarti aku kalau gak salah pesen hari Sabtu ya guys. Dia sih harganya sih 35 ya, sama ongkos kirim 47. Kalau kalian pengen order ada di sini ya, di tokonya ya. Langsung aja kali ya buka ya. Langsung aja kita buka seperti apa. Pasti penasaran ya. Jadi langsung aja ya buka. Aku deg-degan banget. Apakah ini sesuai gambar ya? Karena tuh dia murah banget. Dia tuh isinya kayak selusin gitu ya guys. Cuma 35. Kalau harga yang biasanya satu aja udah mahal banget ya. Jadi aku nggak mau ya. Aku maunya selusin tapi murah. Biarpun lama, aku setia menunggu dan sekarang udah sampai. Yuk. Tanpa lama-lama lagi unboxing dan coba ya, aku deg-degan loh. Kita akan membukanya seperti apa. Aduh sumpah, kayak apa ya ini, bisa dipakai apa enggak? Ini bisa kosong. Tapi guys, guys, mau tau nggak? Tuh udah kelihatan. Sumpah. Guys, lihat guys. Ya Allah, panjang-panjang banget. Wow. Ding-ding-ding-ding-ding. Ada. Gimana guys, sama nggak guys? Tuh. Dan aku akan coba ya, seperti apa ya. Sumpah aku bakal seneng banget sih kayaknya. Tapi dia kayaknya panjang-panjang deh. Kok sama sih kayaknya di gambar kayaknya ada yang tebel, ada yang tipis. Kok ini kayaknya satu macam ya. Tapi aku akan coba ya. Coba ya guys, aku akan coba dulu ya bentar. Ini udah aku unboxing. Dia benar-benar murah ya guys. Dia tuh harganya isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa ini ya?
Ada 20 dong, gas, ya Allah. Dan dia ada boxnya, gila, parah. Oh, dia sih, aduh. Gas, parah. Dan aku akan coba ya, guys, ya. Coba aku akan tempelkan saja, nggak usah pakai lem ya. Oke, aku akan mencoba ya, seperti apa. Aku coba ya, guys. Ini kan tebel banget tuh. Sumpah. Kayak ulat dia. Coba ya, guys. Ini kayaknya ukurannya sih gede banget ya. Langsung kayak putusan. Ini karena masih baru, aku gak usah pakai lem dulu ya, guys. Aku asal-asalan aja buat tester aja ya. Ya, jadi dia penampakannya seperti ini, guys. Jadi dia tuh tebal banget ya, tuh. Jadi sumpah dia tuh enggak ini ya, dia tuh realpik banget, dia tuh nggak ngecewain banget, dia tuh sesuai yang aku inginkan ya. Aku ingin yang tebel tapi nggak lebay, guys. Dia tuh tebel tapi masih nggak yang demplok banget ya, dia masih agak natural buat di panggung-panggung tuh, buat pesta kondangan tuh masih masuk lah ya. Tapi buat hari-hari kayaknya ketebelan deh, guys. Ya tergantung kepedean aja sih ya, kalau pede mah nggak apa-apa. Jadi bagus ya, guys, nggak sia-sia, nggak sia-sia aku order jauh-jauh dari Hong Kong apa-apa lagi, intinya dia negara Cina kayaknya ya. Murah banget dong, guys. Ini tuh isinya ada 20, tebel-tebel banget. Ini sesuai gambar ya, guys. Jadi yang separuh agak tebal, yang separuh agak tebal tapi lurus, yang separuhnya agak melengkung. Aku biasa beli yang satuan, guys. Tapi aku cepet habis kalau pakai, hilang-hilang terus, makanya aku kan yang musinan murah. Oke, guys. Ini nggak sia-sia ya, ternyata sangat bagus banget. Terima kasih Lazada, thank you Rimi. Harganya nggak bohong ya, merek luar negeri itu benar-benar, walaupun lama dia mantap. Dan aku suka banget, terima kasih Lazada. Oke, jadi segitu aja video dari aku unboxing paketan Lazada bulu mata atau Elas Expression. Oke, segitu aja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Terima kasih kalian yang udah nonton. Thank you for watching. Silahkan di subscribe, like, comment, and share. Dadah. Sampai jumpa lagi. Digital Pen. Yeah.